sekarang kita masak lagi. Sekarang kita akan bikin sambal goreng pete ya. Bahan-bahannya tadi ada pete, udang, jagung, tumis. Oke guys, setelah minyaknya panas, kita turunkan bumbunya. Ini bumbunya yang tadi ya, sudah ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, kemiri. Tunggu sampai wangi. Terus ini kita masukkan, jahe, iris tipis-tipis. Ini kalau sudah wangi dan sudah agak kekuning-kuningan, itu kita turunkan udangnya ya. Ini udangnya 1 kilo. Terus kita aduk. Ini setelah kita aduk sampai merata ya. Kira-kira udangnya sudah agak berubah warna, itu kita masukkan petenya ya. Setelah berubah, oke guys, kita masukkan petenya ya. Terus kita aduk lagi. Wow, sudah mulai gurih ya. Kita aduk-aduk dulu, terus diamkan ya sampai dia meresap. Ini tadi kita sudah aduk dan petenya sudah ada berubah sedikit ya, sudah ada matang-matang sedikit. Terus kita sudah bisa turunkan jagung yang di serut tadi ya. Untuk menghilangkan bau petenya, jadi kita kasih jagung. Kita aduk jagungnya, terus kita diamkan dulu ya, diamkan sejenak. Terus kita kasih saja ya garam, merica dengan bumbu penyedap sesuai dengan selera ya. Halo guys, ini tadi kita kasih sedikit kuah. Halo guys, ini masakan kita sudah mengering ya. Tadi saya kasih sedikit kuahnya biar mateng. Terus aduk-aduk, diamkan beberapa menit. Terus kita sudah cicipi, rasanya sudah pas ya. Sekarang kita siap buat sajikan ya.
hidangannya sangat endus sekali. Oke, kita siap sajikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman yang membutuhkannya. Bye, terima kasih.